sobat prestasi. Wah, senang sekali ya kita dapat bertemu lagi dan saya Dinda Widia dapat menyapa sobat prestasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya selamat ya karena kamu berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi. Ya, sobat prestasi, selamat datang pada sosialisasi OSNP jenjang SMA/MA tahun 2023 pada bidang informatika. Tentunya sobat prestasi di sini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Bapak Adi Mulyanto STMT dan Bapak Dr. Mustafa. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bapak kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak boleh dong sapa sobat, sobat prestasi di rumah. Halo, sahabat prestasi peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi di bidang informatika. Salam sejahtera selalu, sehat selalu dan tetap semangat. Silakan Pak Mus. Selamat pagi semuanya Adik-adik. Salam sehat selalu ya. Selamat atas e, lolosnya ke OSNP ya. Semoga sukses. Iya, semoga sukses ya sobat prestasi. Baik Bapak Sobat prestasi di sini sudah siap untuk mendengarkan langsung pemaparan materi dari Bapak. Sobat prestasi siapkan catatan ya untuk uh, disimak apa aja poin pentingnya dari yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Silakan Bapak. Selamat pagi. Uh, kita langsung saja bahwa uh, OSNP uh, tahun 2023 bidang informatika ini adalah uh, rangkaian acara dalam rangka kegiatan Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 yang nanti uh, gelaran akhirnya akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun 2023 dan nanti para pemenang uh, OSNP uh, ini akan mengikuti uh, OSN dan nanti pemenang OSN akan terus dibimbing, dibina, dan diseleksi untuk menentukan tim yang akan mewakili Indonesia pada International Olympiad in Informatik tahun depan, tahun 2024, yang akan digelar di Mesir. Nah, kita sekarang sedang menuju ke tahap seleksi tingkat OSNP. Untuk ini, ada beberapa hal yang perlu uh, para peserta ketahui, perlu dicermati, perlu diperhatikan, dan perlu diikuti, sehingga seluruh pelaksanaan uh, nantinya akan bisa berjalan dengan lancar dan memudahkan semua pihak. Nah, adapun uh, kegiatan selanjutnya itu tanggal 29 Mei. Uh, selama satu hari ini akan dilakukan pengenalan aplikasi untuk lomba. Setelah itu tanggal 23 Mei tahun 2023 secara serentak ini seluruh bidang termasuk bidang informatika memberi kesempatan kepada para peserta untuk melakukan uji coba menggunakan aplikasi. Jadi Tujuannya adalah supaya para peserta ini terbiasa menggunakan aplikasi untuk lomba, sehingga pada saat lomba tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasinya. Nah, ini adalah jadwal untuk pelaksanaan seluruh bidang dan untuk bidang informatika akan dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Waktunya bersamaan untuk seluruh peserta di Indonesia yang akan dimulai pada pukul 8 untuk yang wilayah Indonesia bagian barat, pukul 9 untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan pukul 10 untuk waktu Indonesia bagian timur. Pelaksanaannya akan di, eh, dilakukan selama tiga jam. Oleh karena itu, eh, mulai sekarang, siap-siap membiasakan diri untuk berlomba secara terus-menerus eh, selama tiga jam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan eh, dan mengikuti Olimpiade Sains eh, Nasional tingkat provinsi. Yang pertama adalah bahwa siapa sih yang boleh mengikuti atau yang akan diundang untuk mengikuti OSNP ini yaitu siswa yang tentunya uh, mengikuti OSNK bidang informatika dan dinyatakan lolos. Uh, siapa siswa ini? Siswa SMP dan SMA yang sederajat gitu ya. Setiap peserta wajib mengikuti OSNP ini sesuai dengan panduan dan peraturan yang telah diterbitkan oleh BPTI. Dan tentunya sebelum mengikuti perlombaan ini setiap peserta harus menandatangani fakta integritas. Bagaimana lomba ini akan dilaksanakan? Nah, Uh, untuk OSNP tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan uh, computer based test (CBT) dengan uh, URL yang ada di https://science-bpti.kemdikbud.go.id. Nah ini, tolong ini nanti dicatat untuk penggunaan saat lomba nanti. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk latihan. Nah, di latihan itu tidak menggunakan URL ini ya. Nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian, nah ini yang cukup penting bahwa setiap peserta ini akan menggunakan username dan password yang akan diberikan oleh PPTI dan ini sifatnya Rahasia, oleh karena itu, para peserta eh, diharuskan diwajibkan menjaga username dan password tersebut agar tidak merugikan peserta sendiri. Kemudian, eh, terkait dengan pelaksanaan nanti, lokasi lomba berikut peralatannya komputer, jaringan listrik, jaringan internet dan sebagainya yang diperlukan selama lomba ini tentunya akan disediakan oleh dinas provinsi terkait tempat eh, peserta berada dan mewakili eh, provinsinya, kabupaten dan provinsinya ya. Kemudian eh, cukup penting agar menyediakan suplai listrik dan koneksi internet ini dua hal yang sangat krusial untuk disiapkan selain tentunya komputer ya selama pelaksanaan lomba jadi diharapkan suplai listrik dan koneksi internet ini tetap stabil selama pelaksanaan lomba yang untuk bidang informatika ini selama tiga jam tersebut kemudian peserta harus duduk di tempat yang sama selama lomba dan posisinya eh, mengikuti panduan jarak tempat duduk yang nanti akan diperlihatkan pada slide berikutnya. Nah, selama lomba ini, eh, setiap lokasi akan diawasi dan tentunya ini diatur oleh eh, Dinas Pendidikan, dan eh, akan diawasi oleh petugas dan proktor yang ditunjuk juga oleh Dinas Pendidikan. Eh, tempat adik-adik peserta melaksanakan lomba. Kemudian berikut ini gambaran posisi tempat duduk jika peserta ini melaksanakan lomba secara bersama-sama di lokasi yang sama. Nah ini ada jarak minimal antar peserta ada di samping kiri kanan ini minimal satu setengah meter. Kemudian Eh, jarak depan belakang ini minimal 2 meter. Nah, untuk yang eh, lomba di lab, mohon diperhatikan eh, ketentuan jarak ini agar tidak merugikan peserta. Nah, selanjutnya hal yang cukup penting juga adalah selama pelaksanaan lomba, peserta diharuskan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah daerah gitu ya. Kemudian eh, diharapkan melepas masker selama lomba agar wajah terlihat. Kemudian dilarang menggunakan alat komunikasi selama pelaksanaan lomba kecuali komunikasi untuk mengakses CBT yang akan diperlukan untuk lomba. Ya tentunya untuk akses CBT karena CBTnya uh, sifatnya daring ya harus bisa diakses ya ini boleh komunikasi hanya untuk itu kemudian uh, lomba bersifat individu ini yang cukup penting dan akan uh, harap diperhatikan di mana peserta mengerjakan soal tanpa bantuan apapun dan siapapun ya ini tolong diperhatikan karena pelanggaran terhadap ini akan berdampak diskualifikasi dan eh, tentunya merugikan eh, kesiapan para peserta gitu ya gitu. Nah, untuk diperhatikan olimpiade ini adalah ajang untuk berkompetisi mencari yang terbaik. Oleh karena itu tolong perhatikan adik-adik eh, harus mampu atau peserta ini harus mampu mengalahkan peserta yang lain. Jadi selama lomba eh, kami sangat mengharapkan tidak adanya kerjasama karena akan merugikan peserta sendiri. Baik, next selanjutnya untuk mekanisme proctoring akan disampaikan oleh Pak Mustafa. Disilakan Pak Mus. Baik, terima kasih Pak Adi, sobat-sobat, adik-adik semuanya. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana nanti mekanisme proctoring atau pengawasan ya dilaksanakan di setiap lokasi. Nah, pertama setiap peserta masing-masing peserta wajib menyediakan satu alat kamera yang akan digunakan untuk tujuan pengawasan atau proctoring, ya. Jadi, setiap peserta satu kamera, ya, bukan satu kamera untuk rame-rame, ya. Nah, alat kamera tersebut kemudian dihubungkan ya ke internet dan bergabung pada sesi Zoom yang nanti akan disediakan oleh panitia. Sehingga setiap peserta nanti akan muncul ya pada sesi zoom tersebut dan terlihat gitu ya pada layar kameranya. Kemudian untuk memaksimalkan ya pengawasan tersebut, kamera ini kami mohon untuk diletakkan di posisi samping agak ke belakang dari peserta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlihatkan atau menunjukkan bagian kepala atau muka. Kemudian badan dan juga tangan, yang tentunya nanti karena eh, pada saat pengerjaan ini menggunakan komputer ya, untuk mengakses GPT tadi, maka eh, ya mestinya terlihat tangan, kemudian keyboard ya, eh, alat yang digunakan untuk mengetik di layar, mouse, dan seterusnya. Nah, juga yang ketiga adalah harus terlihat layar komputernya, ya, meskipun tidak sangat jelas sekali mungkin ya karena memang harus menunjukkan agak luas tapi harus terlihat tidak boleh terhalang kamera layar dari komputer tersebut sehingga kami nanti bisa melihat juga apa yang ada di layar komputer dan yang terakhir adalah nanti mohon disediakan ada jam dinding ya yang cukup besar atau yang bisa terlihat ya sehingga nanti kami bisa melihat bahwa jam sesuai dengan Jam saat ini, nah, ini tinggal diletakkan saja di meja dan diarahkan. Kemudian, uh, kamera nanti harus dinyalakan sekitar 30 menit sebelum lomba dimulai. Jadi, tadi disampaikan Pak Adi, uh, untuk wilayah Indonesia bagian barat itu pukul 8 dimulai, ya. Jadi, mohon ada hari ini sudah siap dan bergabung ke sesi zoom minimal 730, berarti ya, untuk waktu Indonesia Barat, ya, supaya bisa kita persiapkan ya tidak mepet uh, pukul 8 baru bergabung baik selanjutnya uh, ini contoh ya penempatan posisi kamera ya uh, jadi sekitar 1 sampai 1,2 meter dan dihadapkan uh, seperti itu gitu ya uh, nanti ada ilustrasi di slide berikutnya uh, kita bisa lihat uh, nah di sini contoh yang benar ya di situ bisa dilihat adik-adik terlihat mukanya terlihat tangan ya kemudian e, komputer layarnya juga terlihat dan juga ada jam dinding ya di meja yang dapat dilihat e, ya dari layar kamera tersebut dan juga ini satu kamera untuk satu peserta baik selanjutnya e, ini juga contoh yang e, benar ya seperti ini terlihat juga jelas Uh, layar kamera, jam, dan muka, dan badan tangan terlihat ya seperti ini. Kemudian, uh, selanjutnya, nah ini contoh yang mungkin tidak tepat ya. Ini uh, kamera yang sebenarnya ini untuk rame-rame ya. Nah, ini boleh saja, ada satu kamera yang rame-rame seperti ini, namun uh, tetap setiap peserta itu ada satu kamera ya yang bergabung di Zoom ya. Jadi, kalau nanti ada di lokasi yang sama mengerjakan bersama-sama boleh saja ada satu uh, kamera ya uh, zoom yang masuk uh, untuk menunjukkan uh, lokasi atau ruangan secara bersama-sama namun uh, tetap ya, di setiap peserta nanti juga ada kamera uh, yang uh, mengarah ke masing-masing peserta baik selanjutnya nah, ini juga contoh beberapa yang kurang tepat ya Nah, di eh, misalkan di yang ujung kiri atas itu tidak begitu terlihat ya layar eh, komputernya ya itu tidak bisa terlihat ya. meskipun muka dan tangan wajah terlihat semuanya tapi eh, layar kamera tidak begitu terlihat kemudian yang di tengah itu eh, wajah dan muka tidak sepenuhnya terlihat ya. apalagi yang kanan atas itu eh, terlalu ke belakang ya jadi muka juga tidak terlihat ya eh, jadi ini kurang tepat juga apalagi yang pojok Kanan bawah ya itu malah hanya terlihat tangan ya, nah itu juga tentunya tidak tepat ya, mohon untuk diperhatikan ya. Jadi intinya beberapa hal tadi yang kami sampaikan itu harus terlihat ya. Nanti pada saat sesi zoom biasanya kita akan sampaikan ya siapa yang masih kurang tepat posisinya, mohon untuk diperbaiki. Jadi, jadi siap eh, mohon untuk siap eh, nanti menerima instruksi untuk memperbaiki posisi kamera. Baik, selanjutnya uh, ini contoh uh, satu sesi pengawasan zoom-nya, ya. Nanti, jadi, nanti uh, dari sisi kami ya akan terlihat uh, beberapa orang uh, peserta, ya, siswa yang uh, bergabung di Zoom, dan kemudian dari sisi kami akan ada proktor atau pengawas yang juga mengawasi, ya, secara daring uh, menggunakan Zoom. Baik, selanjutnya, uh, nah. Uh, selanjutnya mungkin saya akan coba untuk uh, jelaskan ini mengenai beberapa panduan khusus terkait dengan nanti pelaksanaan lomba mulai dari jenis-jenis uh, uh, soal atau pertanyaan yang akan <tuh> diujikan uh, serta nanti uh, bagaimana mekanisme menjawabnya. Baik uh, yang pertama bahwa soal nanti akan terdiri dari dua bagian, ya. ada bagian A yang merupakan soal eh, dalam eh, topik analitika, logika, dan aritmetika. Dan yang kedua adalah bagian B yang merupakan soal eh, dengan topiknya adalah problem solving pemrograman. Nah, bagian A ini akan terdiri dari 10 soal masing-masing berupa isian singkat. Jadi, eh, cukup dibaca soalnya, kemudian nanti jawabannya dituliskan langsung, ya. satu jawaban saja. Kemudian di bagian B itu nanti akan terdiri dari lima soal problem solving, dan masing-masing soal problem solving tersebut akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama nanti akan berupa beberapa soal isian singkat, dan ada satu soal yang harus dijawab dengan program, jadi pemrograman. Nah, waktu total pengerjaan bagian A ditambah dengan bagian B ini adalah tadi sudah disampaikan Pak tiga 3 jam ya. 3 kali 60 menit, jadi total 180 menit. Selanjutnya di bagian A ya tadi sudah disampaikan berisi 10 soal isian singkat, maksimal waktu yang diberikan adalah 30 menit ya. Berarti 3 menit kira-kira untuk setiap soal ya. Dan eh, jika sudah lewat 30 menit, tentunya tidak bisa lagi dikerjakan. Nah, namun eh, ini eh, bisa saja nanti selesai sebelum 30 menit. Nah, kalau seperti ini, nanti boleh langsung lanjut ke bagian B. Tentunya yang eh, mengerjakan bagian A lebih cepat, ya, akan punya waktu lebih lama ya untuk mengerjakan bagian B. Gitu ya. Nah, dan bagian A tentunya harus dikerjakan sebelum bagian B. Tidak bisa langsung loncat ke bagian B dulu. Uh, jadi mohon untuk di uh, minimal dicek dulu ya bagian a mana yang bisa dikerjakan kalau memang sudah uh, cukup ya langsung berpindah ke bagian B Nah setelah nanti berpindah ke bagian B yang a sudah tidak bisa dikerjakan lagi ya mohon diperhatikan nah format jawaban nanti mohon juga dicek ya masing-masing soal jika diminta berupa angka maka mohon dituliskan angka saja misalkan 5 gitu ya angka 5 kan diketik dengan kata-kata 5 -kata gitu ya, ya atau e, dalam format yang tidak diminta e, misalnya nanti e, diminta pecahan ya a per b ya, misalkan dua per tiga ya, dua per tiga dua garis miring tiga maka tuliskan seperti itu dan bukan misalnya e, dalam pecahan desimal misalnya ya. nah seperti itu nanti akan menyebabkan e, ketika dinilai ya akan dianggap salah meskipun mungkin nilainya benar gitu ya. Nah, jangan sampai itu nanti merugikan adik-adik semua. Baik, selanjutnya. Nah, di bagian B ini tadi ya, lima soal problem solving, berarti waktu e, maksimalnya adalah 150 menit ya. E, 180 dikurangi 30. Dan dapat di, e, dikerjakan hanya setelah bagian A itu selesai. Nah, setiap soal nanti akan terdiri dari pertama ada deskripsi atau cerita Ya, yang menjelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan isian singkat, baru kemudian ada satu bagian di akhir yang harus dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman, dan eh, dalam hal ini seperti juga dua tahun terakhir ya kita sudah tetapkan fix eh, hanya bahasa pemrograman C atau C++ saja yang diterima. Mohon diperhatikan adik-adik bahasa Java ataupun Pascal ataupun yang lain-lain Python ya itu mohon maaf tidak kami support ya. Jadi hanya C atau C++ saja. Baik. Nah, untuk isian singkat pada bagian B tadi ya itu cara menjawabnya sama seperti isian singkat pada bagian A. Dan sekali lagi di situ perhatikan format jawabannya. Nah, sedangkan untuk bagian pemrograman tentunya harus menjawab dengan program ya mengunggah kode program. Nah, sehingga ini berarti adik-adik harus menyiapkan sendiri lingkungan pemrogramannya, compiler atau editor yang diperlukan untuk menulis program dan kemudian mengkompil dan menjalankan menguji program. Misalnya nanti bisa menginstal Visual Studio Code atau uh, compiler uh, GCC, Clang dan seterusnya sehingga komputer yang dipakai untuk melakukan ujian OSNP nanti itu harus sudah terinstall dengan berbagai software yang diperlukan ini. Nah, pada kesempatan ini kami juga menetapkan bahwa ini tidak diperbolehkan menggunakan IDE atau environment lingkungan pemrograman yang disediakan secara online. Ya, misalnya kalau kita ketahui ada Ida atau online GDP, dan seterusnya, yang memang bisa dipakai ya untuk menulis dan mengedit program. Nah, ini kami tidak memperbolehkan untuk OSNP ini, jadi harus software atau perangkat pemrograman yang diinstal secara lokal di komputer masing-masing. Nah, kemudian jawabannya nanti yang dikumpulkan karena berupa file text program bahasa C atau C++ tentunya hanya menerima ekstensi .c dan .cpp saja. Baik, uh, selanjutnya. Uh, mohon maaf, mungkin di slide yang di sini masih ini ya, bisa di next. Nah, baik. Nah, di uh, pengerjaan bagian B nanti Ya, sebagai ya ini sedikit bocoran mungkin ya bagian ini nanti akan terdiri dari tiga subtas atau subsoal ya sub soal yang pertama itu adalah Open subtas ya dimana nanti adik-adik akan diberikan data atau uh, masukan yang akan dipakai untuk mengevaluasi program sehingga nanti ini bisa dikerjakan secara manual di atas kertas oleh adik-adik ya dan hanya jawabannya nanti saja nanti yang akan dituliskan pada program sedangkan eh, di bagian eh, sub soal yang kedua ini nanti sifatnya adalah eh, kita tidak memberikan ya jadi close eh, subtask tidak diberikan inputnya tapi akan sedikit lebih mudah ya eh, batasan batasannya sedikit lebih mudah daripada batasan penuh Nah, terakhir tentunya pada subtas yang terakhir ini sudah full ya lengkap batasannya eh, yang eh, sebesar mungkin sesuai dengan deskripsi. Nah, ketiganya ya ketika subtas ini semuanya harus diberikan jawabannya dalam bentuk program C++ atau plus yang diunggah ke sistem. Ya. Meskipun eh, soal eh, open subtas tadi sudah diberikan inputnya ya tetapi jawabannya tetap harus dengan menggunakan program. Mungkin programnya nanti hanya mencetak jawaban tersebut. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, uh, mungkin Pak Adi sedikit uh, terkait dengan uh, persiapan tips dan trik untuk menuju OSNP ini, Silahkan Pak. Adi. Baik, terima kasih Pak Mus. Nah, agar kalian uh, bisa mengerjakan uh, OSNP, ya soal-soal OSNP ini dengan Uh, baik ya silahkan dipersiapkan dengan pelajari silabus lengkap OSN yang ada di uh, URL https uh, slash slash osn id silabus silahkan di sana sudah cukup lengkap dan jelas untuk bisa digunakan sebagai acuan uh, apa yang harus dipelajari kemudian ada banyak Contoh soal-soal OSNP tahun-tahun sebelumnya. Silahkan download di uh, URL https .osn arsip provinsi Kalian bisa pelajari soal-soal yang sudah ada untuk mendapatkan gambaran seperti apa sih soalnya. Nah, silahkan juga pelajari dasar-dasar dan materi pemrograman. Ini terutama untuk soal bagian B, ya. melalui sistem TLX Toki yang sudah ada di uh, URL https://tlx.toki.id/course. Silakan untuk uh, registrasi, kemudian di sana cukup banyak. Uh, Soal dan materi, jadi ada materi dasar-dasar pemrograman dan materi uh, advance yang lain. Silakan bisa dipelajari sesuai dengan uh, kebutuhan dan kemampuan. Nah, kerjakan dan periksa jawaban uh, kalian ya, untuk soal-soal pemrograman bagian B. Di, jadi, silakan kalian bisa latihan sekaligus di uh, URL TLX. .toki.id slash problem slash problem set eh, archive OSP nah ini sudah ada linknya dan kalau kalian masuk ke eh, situsnya Telik Toki kalian akan dengan mudah mendapatkan eh, link atau menu ini dan yang cukup penting belajarlah biasakanlah menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ dan tentunya dengan lingkungan pengembangannya. Ini contoh-contoh uh, screenshotnya. Ini uh, kalian bisa dapatkan contoh-contoh soal Olimpiade Sains uh, Nasional Bidang Informatika di sini ini. Next. Kemudian ini, nah ini TLX kalau kalian masuk ke TLX kalian akan menemukan Uh, halaman yang seperti ini, di sana cukup banyak uh, latihan yang bisa kalian manfaatkan dan sekaligus kalian juga bisa latihan di sini dengan grading uh, grader yang otomatis gitu ya. Next, ini juga uh, materi yang tersedia di sana ada pemrograman dasar. Mulailah dengan pemrograman dasar. Jika ini sudah cukup. Dipahami, kalian bisa pindah naik level ke pemrograman kompetitif dasar. Nah, pemrograman kompetitif dasar inilah yang menjadi modal penting untuk mengikuti kompetitif programming seperti OSN dan lanjut ke International Olympiad in Informatik dan lomba-lomba kompetitif pemrograman yang lain. Next, demikian. Diharapkan kalian bisa melaksanakan, mengikuti, mengerjakan eh, lomba ini dengan baik, dan hal yang paling penting adalah kejujuran. Jadi, juara itu jika kalian jujur, jujur itu juara. Kemudian, untuk bisa berhasil, selain itu latihan, 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 dan terus latihan. Seperti yang sudah disampaikan eh, sebelumnya, ada beberapa referensi. Silahkan manfaatkan jika kalian ingin juara dengan jujur, latihanlah, milikilah semangat, pantang menyerah, dengan eh, kesungguhan, dengan kerelaan, tidak ada paksaan. Ini adalah kunci untuk keberhasilan yang didampingi dengan kejujuran. Sukses selalu. Semoga kalian bisa menjadi wakil Indonesia ke Olimpiade Internasional tahun 2024 eh, yang akan datang. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Pak Mustafa dan Pak Adi atas pemaparan materi yang udah disampaikan. Sobat prestasi tentunya sudah mencatat ya tanggal-tanggal penting terkait tanggal pelaksanaan uji coba dan tanggal pelaksanaan lomba. Pastikan sobat prestasi mengikuti uji coba ya supaya sobat prestasi juga bisa memahami betul bagaimana nanti aplikasi perlombaannya, kemudian juga lebih uh, persiapannya lebih maksimal gitu. Jadi sobat prestasi Sasi bisa lebih memahami medan perangnya mungkin ya begitu. Nah tadi juga sudah disampaikan ya beberapa tautan untuk silabus persiapan menuju SNP. Tentunya Sobat Prestasi manfaatkan sebaik mungkin ya yang sudah diberikan oleh kedua Dewan Juri kita pada yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah di situ tentunya Sobat Prestasi Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa uh, berlatih lebih keras. Jadi mungkin ini menerima semua ya yang menonton ini menerima tautan silabus itu tapi yang membedakan Sobat prestasi nih yang menjadi juara ataupun uh, yang lainnya itu tentunya ada pada bagaimana strategi untuk belajarnya, berlatih lebih keras. Mungkin dari Pak Adi atau Pak Mustafa boleh uh, memberikan sedikit arahan terakhir nih Pak untuk uh, closing statementnya, bagaimana strategi supaya menjadi juara, jadi jadi beda nih dari yang lain gitu. Boleh Bapak silakan. Uh, terima kasih. Uh, intinya, mungkin sedikit mengulang saja ya yang disampaikan Pak Adi, ya, bahwa uh, kita sudah uh, menyediakan ya berbagai materi dan sarana yang uh, tentunya akan uh, sangat membantu kalau adik-adik mau uh, berlatih, ya, mulai tadi dari silabus, kemudian materi-materi apa saja yang diperlukan, ya, uh, dan termasuk juga soal-soal. Tahun yang lalu, semuanya sudah tersedia. Tentunya, eh, dari sisi silabus atau materi, tidak akan berubah ya. Dari tahun ke tahun, masih sama seperti itu, eh, tapi tentunya dengan soal yang berbeda ya. Soalnya pasti akan berbeda. Nah, tinggal adik-adik berlatih saja dengan eh, resource atau sumber daya yang sudah disediakan tersebut, eh, termasuk juga untuk yang soal pemrograman tadi ya. Nah. Eh, Perlu mungkin saya tekankan kembali, eh, tadi sudah dicontohkan ditampilkan oleh Pak Adi bahwa di Tlx ini sudah ada materi-materi materi dan juga soal-soal di mana adik-adik nanti bisa eh, mengerjakan dan kemudian langsung mensubmit ya jawabannya dan akan langsung digrading sehingga langsung bisa melihat apakah jawabannya benar atau salah ya sehingga ini menjadi sangat berguna nanti ya untuk me Lihat ya, apakah adik-adik sudah uh, memahami materi tersebut, apakah sudah bisa mengerjakan soal-soal yang uh, setara gitu ya, dengan nanti yang akan dihadapi pada saat OSNP, sehingga ya harapannya ini tinggal dimanfaatkan saja ya, seperti yang disampaikan oleh um, tadi ya barusan uh, oleh Pak Moderator, uh, tinggal melihat nanti siapa yang mau berjuang keras, berlatih keras, itulah nanti yang akan sukses. Mungkin itu dari saya terima kasih. Baik terima kasih Pak Mustafa. Mungkin dari Pak Adi ada tambahan pak atau sudah cukup? Ada cukup. Tambahan? Cukup ya. Terima kasih Bapak. Atas arahan dan semangat dari kedua dewan juri kita, ya Sobat Prestasi, tentunya kita sama-sama berharap semoga OSNP ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjaring talenta emas Indonesia yang dapat bersaing di tingkat internasional. Amin. Baik, demikian Sobat Prestasi, sosialisasi bidang informatika. Saya Dinda Widya, pamit undur diri. Tetap semangat dan selamat berjuang. Sampai jumpa, dah.